konflik, soal konflik ini Pak. Ini kayak ini Pak, seolah-olah semua tidak mau disalahkan, semua merasa benar, pemerintah benar, perusahaan benar, masyarakat benar, semua memperjuangkan seolah. Apakah lebih ke perusahaan ada dugaan belum menunaikan kewajibannya secara ya Han, di tahun 2011 ya. Saya menerbitkan perda. Perda itu tentang perkebunan berkelanjutan. Ya. Di situ saya sudah memilah kalau misalnya Rohan berinvestasi di Kalimantan Tengah, berapa haknya rakyat yang diberikan oleh perusahaan dan berapa hak perusahaan. Kenapa saya membuat itu? Untuk menerobos tadi. Karena saya nggak, rakyat nggak bisa diaduk dengan perusahaan. Ya. Akhirnya saya mengambil jalan tengah. Oke, boleh deh kamu ajukan permohonan ke KLHK. Setelah kamu dapat, taruhlah misalnya 10.000 hektar. Oke. Nah, 20% dari 10.000 itu kasih ke rakyat. Bukan 20% di luar 10.000 kan? Kenapa? Bukan. Di dalam. Ini saya ngomong perda ya? Ya. Di perda. Di dalam. Karena kalau di luar nambah. Ini saya bilang berbagi. Ya. Makanya saya istilahnya duluan. Kalau bunyi garantung, itu apa? Tung, tung, tung. Jangan di atasnya ke bunyi pak gitu. Jadi saya bilang, kalau mau berinvestasi, rakyat untung, kamu juga untung. Nah, caranya apa? Berbagi. Jadi bisa sustainable jadinya. Ya, jadi rakyat nggak perlu ajukan permohonan. Dia ikut numpang nih. Ya. Rohan dapat 10.000. Oke, tapi dari 10.000, Rohan harus keluarkan. 2.000. 2.000-nya untuk siapa? Untuk rakyat. Nah, ini adalah pola kerjasama. Nggak mungkin kita harus bilang, ini 2.000 ini saya kasih ke kamu. Nanam yang lain sebagainya urusan kamu. Jangan. Polanya harus tetap sama seperti yang dia lakukan di 8.000. Hasilnya, misalnya dia tandan buah segar, ya, untuk dia jadi CPO, ya di pabrik itu dong. Nah, disitulah dibagi hasil. Masyarakat dapat uang, perusahaan dapat uang juga. Pemerintah dalam tataran pengawasan. Pengawasan, gitu. Pembinaan. Jadi, pemerintah itu bukan, jangan seperti penjaga malam. Tahu penjaga malam? Gimana, Pak? Dia kalau ada orang mencuri, baru dia bergerak. Ini enggak. Dia harus apa? Harus mengikuti dari awal. Jadi menyedihkan. Nah, saya bilang begitu. Dari awal di pertengahan. Oke. Setuju. Sangat setuju, Pak. Menarik sekali ini, Pak.